Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Halo kalian semua para watch, gue sangat excited banget karena gue melihat Twice akan segera comeback dengan album mereka yang terbaru. Dan mereka udah mengupload album trailer dari Taste of Love, itu adalah nama album mereka. Oh, jadi ini adalah kayak mini album yang ke-10 dari mereka. Oh, udah banyak banget ya. Dan gue ingin lihat kira-kira akan seperti apakah kayak semacam teaser atau sneak peek untuk album mereka ini. Gue sangat pengen tahu, jadi kita akan lihat sama-sama. So, untuk kalian semua, para ones, yang ingin melihat seluruh, listen gue tetap Twice di sini. Atau klik di bawah, kontrol play seluruh, listen gue tetap Twice di situ. Untuk kalian semua yang pengen ngobrol, pilih ke gue, boleh ke IG gue, silahkan DM itu gue akan coba untuk melihat sepatu bisa mungkin, oke? Okay? Di samping sudah Twice Taste of Love First Tasting Album Trailer, dan ini video yang sangat singkat, jadi kita harus benar-benar fokus untuk menonton video trailer kali ini. So, once kalian siap, in 3, 2, 1, Twice, please hit me. Let's go! Okay, ini wah sangat indah. Ngomong gue masih belum bisa menghafal semua nama membernya, atau mungkin ada beberapa yang kayak masih gue suka tertukar wajah dan juga nama mereka. Jadi kalau ada yang gue salah, sorry, oke? Okay? Oke, okay, kita akan nonton. Jiho, oh my god, my bias. Oh come on. Oke, okay. Apakah ya salah satu ada Chaeyoung? Oh, oke, okay. Kita akan nonton full. Baru kita akan nonton lagi ya. Nayeon. Kamu cantik banget. What is love? That's what you do to me. Like a dream mate. Aduh, guys. Gua enggak bisa, guys. Gua mesti pause, guys. Kan gua ingin melihat visual mereka semua sih. Oke. Okay. Jadi, kita dapat pertama What is love, judul lagu yang pertama. That's what you do to me. Terus like a dream mate of honey. Waduh. Ada Jonghyun-nya. Tak, sorry gue lupa namanya. Gue tebak, guys kalau salah, kasih tau ke gue. Mina atau Sana, entahlah. Nayeon udah pasti makes the whole world bright and sunny. Panjang banget judulnya. Momo ya, Momo. Waduh, siapa ini? Mina, Sana, entahlah. Gue masih belum bisa membedakan. Dahyun, guys, aduh Jiho, gue pusing guys asli, habis. Oke, kita akan melihat dengan lebih detail. Gue akan menikmati visual mereka, tetapi gue sangat suka konsep dari album mereka ini karena kayak sangat-sangat summer vibe banget. Jadi biarkan gue untuk menikmati guys, oke? Okay? Ada Chaeyoung di sini. Wah gila sih, gue sangat happy sih guys. Gue sangat suka konsepnya loh guys, asli. Ngomong-ngomong, Zui, Suyu, Zucui adalah itu dia. Dia yang mana ya guys ya? Pokoknya Sana, Mina, Cui itu gue nggak tahu yang mana mukanya, masih suka ketukar-ketukar. Ada Momo. Ini sih, ini the best scene ya asli. Mereka kayak lagi party gitu di summer. Waduh. Ah, fix. Guys, fix guys, gue suka dengan konsepnya dan gue gak sabar untuk menantikan rilis albumnya. Mereka akan rilis tanggal 9 ya, tanggal 9 Juni. Oke, okay, masih agak lama, sekitar minggu depan. Dan tanggal 11 mereka akan merilis full album fisikalnya. Segera beli dan juga stream nanti MV title tracknya. So, untuk kalian semua para ones, silahkan subscribe dan gue pastikan-pastikan semua hal tentang tuasanya. Dan juga berkasih rekomendasi. Dapat tentang mereka, kalau kamu ingin ketik, gue akan coba baca semuanya, oke? Okay? So, once again, pasti dan see you di reaction atau comeback mereka, oke? Okay? Bye-bye semuanya, thank you pasti, dadah.